Ini review sementara Nova Pro 2 warna putih. Kalau saya ini cari alternatif stick tuh yang auto connect-nya icon-nya itu PS kayak gitu. Selama 2 tahun pakai DualSense. Coba beli yang alternatif murah setengah harganya DualSense. Ini 500.000, ini 1.100.000 yang versi Indo. Ini pemakaian baru dites 2 menit. Impresi awal enak, mungkin ini aja R1 L1 nya apa ya, clicky. Saya nggak suka. Terus ini tombolnya ini menurut saya terlalu dekat, tapi oke, mungkin kurang biasa aja. Kalau ini kan tombolnya agak jauh, jadi dua button, kalau mau dua button gini nggak, button lainnya nggak kena. Kalau yang seperti ini button lainnya kena. Analognya Hall Effect ya, apa ya, kalau dibandingin ini lebih apa ya, hampir sama aja sih, tapi katanya no drifting, sama average errornya kan dia 0%. Overall enak sih di harga 500.000, 499 Nova Pro 2. Saya lebih seneng pakai kabel ya. Nih dia langsung connect icon PS, itu yang paling aku suka.